Di sini anak kelas 6 SD sudah bisa bikin event Cana Kontes. Untuk update video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe. Hai teman-teman. Oke, hari ini kita agak berbeda. Kita kontennya bukan jalan-jalan. Kita mau ada kontes kecil-kecilan di sekolahnya Kak Fatih. Ada kontes Cana kecil-kecilan dari kelas 6 di SDIT Alam Nurul Islam. Eventnya sangat menarik karena di sini anak-anak kelas 6 SD sudah belajar jadi IO untuk menyelenggarakan kontes. Yuk kita lihat persiapannya Kak Fatih hari ini dari Raushan Aquatic. Ini sekarang kita sudah di dalam kelas, kita udah fish in alias ikan masuk area lomba, sudah area kontes, kita sudah masukkan. Ternyata di sini banyak sekali teman-teman dari SDIT Alam Nurul Islam kelas 6 sebagai penyelenggara. Seperti apa keseruannya besok? Kita akan liput lagi saat penjurian. Oke, sampai ketemu besok. Dadah. Kak Fatih, Raushan. Gimana? Ikannya mana? Ini. Coba, Mas. Nah, mana ikannya? Coba. Ini ikan jenis apa, Kak, yang kamu bawa, Kak? Cana apa? Asiatika. Asiatika. Nih, Kak Fatih nih. Wah, ikannya udah mulai flaring. Kita pakai Asiatika white spot. Udah malu gondrong tapi dia sudah perform. Flaring ya? Flaring dong, mentalnya cakep dong. Gila. Kita kasih nama belalang tempuh. Selanjutnya Cana Andrao. Wah, ini kecil-kecil cabai rawit nih mentalnya. Cana Andrao. Punya siapa nih? Yang punya ada enggak? Oh, siapa namanya? Sudais. Sudais. Itu dirawat berapa lama, Dek? Baru beli kemarin. Dua hari. Ya, sentarum lagi maru. Tapi ini udah flaring. Coba tangannya ya, ditanya-tanya permisi tangannya. Biar Om lihat dulu. Oh. Ini udah ngasih makan. Ya, calon bunganya udah mulai muncul nih. Mentalnya juga bagus. Oke, kita lihat. Ini apa teman-teman? Cana apa? Marioti. Apa? Stewarti. Stewarti. Yeay. Ana Stewarti Karbianglong. Ukurannya sekitaran 20. Belum ada 20 ini, paling sekitar 17 18 cm, tapi memang wow, performnya mantap. Udah ini punya siapa nih? Calon juara ini kalau ikut nih. Oke, selanjutnya. Wah, ini nih mantap nih. Kita pernah punya ini toh ya. Betul. Kita punya yang namanya lontong dulu. Ukuran berapa, Kak? Lontong. 6 ada lontong juga. Sebelumnya. Lontong sebelumnya, terus yang terakhir gede itu ukuran berapa, Kak? 60 cm ya, Kak ya? Merah ya? Gede banget. Ini jenis kita lihat jelo sentarum lagi. Wah, langsung ada tiketing. Kalau masuk di sini tiket berapa, Mbak? 2.000. Udah banyak yang ikut? Udah. Langsung masuk dulu. Kayak apa venue-nya? Kita udah bersama Kak Fatih Raushan. Raushan Aquatic. Iya, ini wajahnya. Gimana, Kak? Kalah, Kak? Perasaan Kak Fatih gimana? Gak apa-apa. Kita coba lagi ya besok kalau ada kontes ikut ya. Nah, itu sudah sebuah apa itu? Patung Cana. Patung Cana apa? Auranti. Auranti. Aurantinya short body, badannya pendek. Itu kalau ikan beneran mahal itu. Kali ini kita akan diantar Kak Fatih untuk lihat-lihat ikan cana di kontes Nuris ini. Ayo, Kak, diantar, Kak, lihat cana yang mana dulu, Kak? Ini cana apa, Kak? Marulioides. Ini cana apa? Apalagi, Kakak? Jalan lagi, kita lihat lagi yuk. Cana Stewarti. Yang ini juara satunya ini Kak Fatih. Maru.
Cana apa kak? Marulioides. Ini cananya Yellow Centaurum. Oke, lanjut lagi kak, ikan yang lain kak. Permisi. Nah, kalau ini jenis apa kak Fatih? Asiatica. Punya siapa? Aku. Yeay, besok coba lagi. Auranti. Ikannya yang kemarin pecah. Dijual. Ini punya cana siapa nih Aurantinya? Hafiz. Punya Mas Hafiz. Ikannya kemarin pecah. Itu yang kemarin pecah yang besar. Loh. Kak, cana Auranti kak. Dulu punya kakak cana Auranti dikasih nama siapa? Lontong. So, jane ikan Auranti atau lontong kok kak? Tat, ini kok kemarin bisa adik-adik ini bikin kontes cana ini idenya gimana? Awal mulanya bagaimana kalau boleh tahu? Pertama itu karena ngobrol ya, jadi kita ngobrol terus oke, yang suka hobi lain apa? Kemudian mencoba cana weh, gimana us? Gimana kalau ada kontes? Nah, kayak gitu. Gimana kontes? Gimana caranya? Nanti cara buat kontesnya bagaimana? Ya pokoknya wis dibuat aja dulu. Ketuanya nanti siapa? Junan yang paling tahu paling pro lah istilahnya nana itu. Zulnan jadiin ketua, terus kemudian ada Hafiz kayak itu kan. Terus udah nanti kalau enggak ada yang ikut gimana? Coba dihitung, kita kalkulasi dulu dari kelas 6 itu. Ya ternyata responnya bagus ya. Ada beberapa kelas itu ikut. Akhirnya ya udah kemudian pakai piala. Kemudian kita juga kemarin anak-anak juga buat piala. Pialanya juga sederhana ini, sederhana seperti ini. Ini piala juara satunya ya. Sederhana gitu kan. Jadi ya udah semuanya asal ada piala kemudian udah dibuat gitu kan, kita bareng-bareng ke sana. Nah, ya alhamdulillah kemudian ini dengan diorganisir mereka sendiri ternyata mereka bisa. Jadi kami dulu juga surprise karena ternyata mereka dengan menguasai karena mereka hobi ya sudah tahu. Bahkan saya sendiri saya bukan seorang penyuka binatang lah ya. Tapi exciting ya, surprise mereka tahu. Begitu mereka menyebutkan tentang bahwa mereka tahu tentang adaptasi, jenisnya apa, harganya berapa. Saya sangat langsung di support ya Tat ya. Support. Bahkan di situ tuh enggak ada pelajarannya loh, di IPAS aja enggak ada, mereka tahu secara mendalam. Akhirnya kemudian kita support dan mereka organisir sendiri. Ini memang model pembelajaran seperti ini yang menurut saya itu lebih real ya. Mereka ketemu dengan masalah, kemudian saling ngobrol, kita bisa lihat beberapa anak itu yang kemudian mencari solusi. Itu artinya kayak gitu. Artinya teman-teman di sini tidak hanya belajar tentang apa itu pelajaran sekolah, tapi ternyata mereka belajar tentang bagaimana menyelenggarakan sebuah event. Betul, ya. Dan ini sangat surprise ya Tat ya. Yang awalnya kita tidak menyangka mereka punya ide dan gagasan itu ternyata bisa dilaksanakan sampai akhirnya terselenggara. Bagus sekali Tat, ini saya rasa pertama kalinya ada sekolah yang menyelenggarakan cana kontes atau bahkan untuk jenis ikan yang lain. Selamat Tat sekali lagi. Terima kasih eventnya, adik-adik juga support. Mana nih teman-teman? Di kelas 6A SDI Talam Nurul Islam bersama dua panitia yang bikin acara Cana Mini Kontes. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Julnan. Julnan dan Mas Hafiz. Mas Hafiz. Ketua panitianya siapa ini? Mas Julnan. Julnan. Okay. Mas Julnan, ini kenapa kok bisa punya ide bikin kontes ikan cana? Karena di SDI itu banyak yang suka cana, terus ada ide untuk mini kontes. Mini kontes. Terus di kontesnya kalau yang mau ikut kemarin biayanya berapa, terus syarat ikannya apa, atau ada aturan jenis ikan yang boleh ikut lomba apa gitu ada nggak? Begitu tuh, minimal size-nya tuh 8 cm, kalau maksimal size tuh 25. Dan itu pembayarannya Rp20.000. Akuarium disediakan panitia atau bawa sendiri? Bawa sendiri. Emang banyak ya di sini yang punya ikan cana ya? Ya lumayan banyak. Dari Mas Hafiz nih. Ini Mas Hafiz, kalau dari ikan-ikan yang ikut lomba bagus-bagus enggak? Panjang ini bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Yang paling suka kalau ini teman-teman suka jenis apa ini? Kebanyakan sih maru ya. Maru. Terus penjurian. Tentang penjurian, ini dasar penilaiannya apa?
adaptasi. Terus adaptasi berarti satu ya, adaptasi. Kemudian yang kedua? Mental ikannya. Yang ketiga? Warna. Ada lagi ya aspek penilaian? Tiga itu aja ya. Jadi ikan-ikan yang ikut kontes di sini dinilai dari mental, kemampuan adaptasi, dan kualitas warnanya ya. Berapa total pesertanya? Berapa ikan? 15 ikan. Sudah ada juara 1, 2, 3 nya? Boleh kita lihat? Yuk kita lihat dulu dari juara ketiga. Juara ketiga. Untuk juara tiga jenis ikan apa ini? Maru. Jenis ikan maru. Yellow centarum. Oke, ini juara tiga ya. Milik siapa ini? Ini milik Mas Fadlin. Mas Fadlin nggak ada ya orangnya? Gak ada. Oke. Wah, ini sampai keruh ini airnya. Oke, juara dua. Untuk juara dua, Cana Stewarti Garbiang Long. Wah, mantap ini. Ini punya siapa ini? Punya Zulnan. Punya Zulnan? Wah, mantap. Ini udah dipiara berapa lama, Mas? 5 bulan. Dari ukuran? Dari ukuran 10. Piara dari ukuran 10 sampai sekarang ukuran berapa ini? Sekitar 18-17 ya. Juara satunya mana? Maru. Oh, Cana Maru Lioides Yellow Centarum. Dari segi warna bagus ini, teman-teman. Warna sudah masuk, kuningnya kuning oranye, sangat pekat. Dari barnya juga cakep. Calon bunga udah mulai muncul dan mentalnya nggak turun sama sekali. Ini kita sudah bersama Mas Zulnan ya, yang dapat juara dua dengan ikannya Cana Stewarti. Wih, mantap. Ini Cana Stewartinya jenis apa ini, Mas? Jenis kurang tahu ya. Kalau dilihat sih dari Garbiang Long. Garbiang Long. Mantap nih. Gimana? Seneng nggak dapat juara dua? Seneng. Kalau di rumah ada koleksi apa aja ini, Mas Yulnan? Punya ada maru jumbo 2. Ukuran berapa jumbonya? Ukuran 50. Mantap. 55. Sama pulkra. Sama pulkra. Memang suka ikan berarti ya? Iya. Kesulitannya merawat Cana jenis Stewarti ini apa? Menganu mentalnya. Melatih mental. Melatih mentalnya ya. Teman-teman, ternyata kita menemukan bakalan maru mewah. Kita lihat calon bunganya luar biasa. Ini punya kakaknya Ilyas, pemiliknya Hafid. Ini jenis apa, Yas? Jenisnya. Oh, mantap markingnya. Ini dia juara Noris Cana Mini Kontes tahun 2022. Oke, itu aja konten kita hari ini. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Bye-bye.